Oke Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Menembus Akar. Salam bonsai mania. Oke, untuk kesempatan hari ini saya mau mencari bahan bonsai di sekitaran sini ya. Nah, ini dia tempatnya, seperti ini ya. Cukup luas dan banyak sekali yang rimbun Mas Bro. Oke Mas Bro, semoga saja di tempat ini bisa menemukan bahan bonsai yang bermotif ya. Oke, langsung saja kita mencari. Oke Mas Bro, kita langsung menyusuri di pinggir-pinggiran seperti ini ya. Nah, di sini saya menemukan lahan tanah ya. Bunganya warna pink. Oke, kita lihat apakah berbonggol kira-kira. Wah, batangnya kecil ini Mas Bro. Oke, kita cari yang lain saja Mas Bro. Kita menyusuri dan menyisiri tempat ini ya. Nah, ini dia ada lahan tanah lagi. Oke, kita lihat apakah berbonggol kira-kira. Wah, cukup rimbun ya, sulit untuk masuknya Mas Bro. Oke, kita berjalan mengarah ke sana. Nah, ini dia ada lahan tanah lagi ya. Wah, tapi batangnya kecil-kecil Mas Bro. Nah, di sini ada jambu biji atau jambu klotok ya. Nah, ini dia. Cukup besar ini bonggolnya. Tapi pohonnya agak tinggi nih Mas Bro. Nah, ini dia. Oke, kita cari yang lain saja Mas Bro. Oke, ini ada pohon berkarakter ini Mas Bro. Mantap banget ini ya. Nah, ini pohon apa kira-kira di tempat Anda? Ini saya kurang paham soalnya. Nah, seperti ini. Wah, pohonnya berkarakter. Tapi saya belum mengenal bahan bonsai jenis ini ya. Kita cari yang lain saja Mas Bro. Oke Mas Bro, setelah mencari-cari di sini saya menemukan lahan tanah berbunga oranye ya. Nah, ini dia bunganya. Oke, kita lihat bonggolnya seperti apa kira-kira. Kita turun ke bawah, kita lihat bonggolnya ya. Bonggolnya mantap banget ini Mas Bro. Bener-bener jumbo ini ya. Sangat-sangat istimewa itu Mas Bro bonggolnya. Dan ukurannya juga lumayan besar ini ya. Nah, ini dia bisa kelihatan perbandingannya dengan tangan ya. Nah, cukup besar ini batang atasnya, ini akarnya, ini sebesar ini Mas Bro. Oke Mas Bro, kayaknya saya tertarik banget dengan bahan bonsai yang ini ya. Oke Mas Bro, langsung saja kita proses penggalian Mas Bro. Oke, sebelumnya kita kurangi cabang-cabangnya dulu ya. Oke Mas Bro, kita dekati ya. Setelah kita gali sedikit,
Nah, seperti ini perakarannya mantap banget mas bro. Nah ini dia akarnya besar-besar dan keliling ini ya. Cukup lumayan mas bro. Oke, kita lanjutkan proses penggalian dan pemotongannya ya. Goyang ini kita potong cabang-cabangnya dulu biar mudah ya untuk mengambilnya. Oke mas bro, akhirnya kena juga ya. Cukup besar ini. Sangat-sangat lumayan jumbo ya kalau untuk lahan tanah segini mas bro. Oke, kita bawa ke tempat yang agak cerah dulu mas bro ya, biar mudah untuk memprosesnya. Oke mas bro, nah ini biasanya cukup besar ini ya. Kalau untuk lahan tanah segini cukup besar mas bro. Oke, sekarang kita kurangi cabang-cabang dan akar yang kepanjangan ya. Oke mas bro, langsung saja kita proses mas bro. Banyak sekali yang kering ya. Nah, tinggal yang bagian bawah kita kurangi semua mas bro. Tapi ya,
Masih ada lagi ini mas bro. Ini kita potong juga sekalian ya. Nah yang ini kita potong sekalian mas bro, yang atas ini ya. Oke mas bro, hasil sementara seperti ini dulu ya, karena sudah mulai gerimis ini mas bro. Oke mas bro, mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya. Terima kasih mas bro.